Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Yang terhormat Al Mukarram Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab LC MA. Yang kami hormati Al Mukarram Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Yang kami hormati segenap jajaran Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati Rektor Universitas Gadjah Mada yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Dr. Ari Sujito Esos MSc. Yang kami hormati Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Indonesia Profesor Fathul Wahid STMSc PhD beserta para wakil rektor. Yang kami hormati dekan dan jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia, para undangan tamu dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, setinggi puji dan salam syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka terlaksana segala kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda insan yang paling mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami semuanya dalam rangkaian acara ngaji bareng Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab LC MA dan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dengan tema meneladani hasanah tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Pada hari ini Senin 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Desember 2023 Masehi di Auditorium Profesor Kiai Haji Abdul Kalim Muzakir Universitas Islam Indonesia. Dengan mengharap ridho serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala mengawali rangkaian acara pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan menambah kekhidmatan acara ngaji bareng pagi hari ini, marilah kita simak dengan khusyuk dan saksama pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim mengatakan Quran Surah Ali Imran ayat 144 hingga 145. Segera dibacakan oleh Qori Saudara Muhammad Syauqi Fadlullah, mahasiswa program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Shodaqallahu al-Azim, maha benar Allah yang mengagung dengan segala firman-Nya.
kami haturkan terima kasih. Ibu yang kami hormati, segenap tamu undangan yang berbahagia, berikutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Universitas Islam Indonesia. Segenap hadirin dimohon berdiri. Selesai segenap hadirin, disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, segenap jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya bagi kita semuanya untuk menyimak dan mengikuti bersama sesi inti ngaji bareng Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Quraisy Syihab LC/MA dan Kyai Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim. Sesi ngaji bareng dalam kesempatan kali ini akan dipandu langsung oleh Rektor Universitas Islam Indonesia. Mengundang dengan hormat Profesor Fathul Wahid ST/MSc PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi israhli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Ki Haji Muhammad Quraish Shihab, terima kasih Prof. Quraish sudah berkenan hadir di UII. Yang terhormat Bapak Ki Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, Gus Baha, matur nuwun Gus Baha sudah berkenan rawuh di UII. Ibu Quraish Shihab yang berkenan hadir juga menemani Bapak Profesor Quraish Shihab. Tamu undangan hadir bersama kita, Rektor Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Ari Sucito, Bapak Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, terima kasih Pak Rektor sudah berkenan hadir. Pengurus Pembina Yayasan Badan Wakaf yang kali ini diwakili oleh Sekretaris Pembina, Bapak Dr. Harsoyo. Pengurus Yayasan yang diwakili oleh Bapak Ketua Pengembangan Masyarakat, Bapak Aden Wisdan. Para kolega Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Keluarga Besar Universitas Islam Indonesia, dan juga beberapa tamu kehormatan dari beberapa lembaga, termasuk dari PLN Jateng, dari Bank Mandiri, dari ada Universitas Brawijaya, PT PP, UIN Wali Songo, dan hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kita semua berbahagia hari ini bersama kita Prof. Quraish dan Gus Baha yang insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita di acara ngaji bareng dengan tema meneladani hasanah tafsir Al-Quran Indonesia. Insyaallah kita akan punya waktu yang penuh keberkahan sampai menjelang azan zuhur nanti. Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama Universitas Islam Indonesia, saya ucapkan selamat datang kepada semua hadirin yang saya tadi dapat laporan dari berbagai wilayah di Indonesia, dan mudah-mudahan kehadiran Ibu Bapak menambah keberkahan acara ini semuanya. Dan saya tahu Ibu Bapak hadir di sini tidak untuk mendengarkan sambutan saya. Nah, jadi saya akan singkat saja dan selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada Gus Baha untuk memulai. Dipersilahkan Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Semua yang hadir saya hormati. Karena kalau mau nyebut sudah disebut Pak Rektor. Sebagai bentuk penghormatan bahwa ingatannya jenengan tuh bagus, pokoknya kayak yang disebut Pak Rektor. Kedua, saya alhamdulillah ini rektornya tawaduk sekali, tahu diri. Alhamdulillah, bagus. Singkat cerita, beliau pernah ke rumah saya sama Pak Lutfi sama Pak Arsoyo. Minta saya ikut jadi pembina di Badan Wakaf. Ya karena diteror, didatangi orang-orang sepuh, saya bilang iya gitu. Kalau adat Jawa itu kalau didatangi itu kan kayak diteror. Yes. Padahal saya di sini tuh lama sekali. Derekno profesor saya ini ikut bantu. Karena latar belakang beliau itu sastra adab. Dulu di Al-Azhar sama dengan Profesor Quraish, seniornya Pak Quraish. Saya mulai kecil nekuni fikih, terutama fikih.
Tapi karena bapak saya itu hafal Quran, keluarga saya itu banyak yang hafal Quran. Hafal beneran, maksudnya itu hafal betul itu. Nah, sehingga terus saya juga ikut hafal. Nah, kenapa judulnya seperti ini? Ini makalah nanti di tasheh istilahnya pondok bareng-bareng Pak Kures. Jadi Indonesia yang damai ini enggak lepas dari peran kitab-kitab yang datang ke kita, datang ke Indonesia. Misalnya arti kemenangan. Arti kemenangan itu tafsir yang datang ke kita. Ini yang paling terkenal kan tafsir Munir, karangannya Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu beliau menyebut kemenangan umat Islam itu kemenangan logika. Logika bahwa alam raya ini dimulai dari satu Tuhan yang berstatus wajibil wujud. Tentu lebih masuk akal ketimbang logika yang lain. Misalnya logika nihilisme, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Karena itu melahirkan satu teori, ketiadaan menciptakan yang ada. Jadi nanti membingungkan, ada teori al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang maujud. Itu tentu enggak ketemu nalar. Ini saya baca ya, nanti di tasheh Pak Kures. Awal makalah, saya baca Arabnya. Jadi yang pernah kuliah-kuliah di Fakultas Syariah, ini dosennya banyak yang santri saya ini, tapi enggak berani baca depan saya. Nanti kalau salah langsung dipecat sama Pak Rektor. Saya di sini itu mulai tahun 2000 sama Profesor Zaini. Dulu belum Rektor itu Pak Fathul Wahid. Tahu-tahu jadi atasan saya ini. Enggak benar, tapi nanti di akhirat atasannya saya lagi nanti. Karena yang bisa nyafaati itu orang hafal Quran itu. Jadi harus sahabat saya. Kata Syekh Nawawi, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballahu humul ghalibun. Siapa yang mempertuhankan Allah, mengikuti semua aturannya Allah, seterusnya terus pasukan Allah itu pasti menang. Ini ikut Al-Maidah 56. Wa may yattakhidhum awliya fin nusrah fa innahum junduwa wa junduwa humul ghalibun ala a'daihim bil hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan amma bisaulah wa daulah faqad yuhlabun. Jadi kemenangan umat Islam yang permanen itu kemenangan logika. Kalau kemenangan perang, kemenangan bernegara, kemenangan sosial, orang Islam ya pernah kalah. Zaman Nabi Sugeng saja pernah mengalami kalah periode Mekah. Ketika periode Madinah juga pernah mengalami kalah di peristiwa perang Uhud. Tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika. Logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan, wajibil wujud, tentu lebih mudah dicerna. Makanya beliau ngendikan, menang itu ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan. Karena logika itu yang abadi. Artinya gini, ketika kita secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita tidak ingin kalah, tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyuwun sewu non-muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat. Yang sujud, buruhnya orang yang tidak sujud. Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramahu wajah pernah ajaro nafsahu li Yahudi, yang juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi enggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah. Dulu Nabi pernah enggak punya uang. Alhamdulillah ditiru banyak umatnya, kalau enggak punya uang itu banyak alhamdulillah itu. Semoga jangan karena ingin punya uang ingin jadi dosen, berarti nyari jadi guru karena ingin punya uang. Semoga enggak jadi guru karena ingin ngajar. Nggih, monggo niki tobat niki. Jadi walhasil terus akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah atau makanan. Cara Indonesia mungkin beras. Cara Jawa itu ngutang. Terus kata orang Yahudi, jaminannya apa Muhammad? Nabi sempat bilang, ngendikan, saya ini dipercaya langit, masa kamu tidak percaya saya? Kata orang Yahudi, itu menurut orang Islam, saya ini Yahudi. Walhasil Nabi terus rohanahu dir'an. Nabi menggadaikan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan tidak kuat bayar. Ya mu'amalah sama orang Yahudi. Jadi intinya tafsir yang datang ke kita itu banyak cerita.
Bahkan cerita fitnah min adabil kubri itu ceritanya Sayyidah Aisyah itu didatangi dua perempuan Yahudi. Sayyidah Aisyah itu dermawan sekali. Ya memang orang-orang soleh itu jubila awliya wala sakha. Orang soleh itu pasti dermawan. Karena sering dikasih, terus si orang Yahudi, perempuan Yahudiannya itu mendoakan, semoga kamu diselamatkan dari siksa kubur. Sama sih ingat redaksi di kitab Bukhari itu. Walam an'am an usad dikohuma, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak nyaman membenarkan dia, karena dua orang ini orang Yahudi. Setelah Nabi datang, terus diceritani sama Sayyidah Aisyah, itu benar. Bahwa nanti memang ada adzabil qabri. Semenjak itu ada isti'adzah min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika seterusnya sampai min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita sosial Nabi yang Nabi tertawa-tawa ketika orang Yahudi bilang nanti pas kiamat itu kan hancur semua Muhammad. Lalu orang-orang sudah mati diletakkan di mana? Pokoknya terus orang Yahudi cerita-cerita terus Nabi tertawa-tawa, fadhahika hatta badat nawajiduhu tasdiqan lima qalahul khabru. Nabi tertawa-tawa, oh iya benar. Semenjak itu ada ilmu bersama bahwa kalau orang Yahudi, orang Nasrani cerita ilmiah itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan ngambil sikap membenarkan, juga jangan ngambil sikap mendustakan. Kamu benarkan jangan-jangan pas yang muharraf, yang tipuan. Kamu dustakan jangan-jangan yang masih orisinil. Makanya secara ilmiah Nabi ngintikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Intinya enggak ngambil sikap ekstremis itu juga ajaran tafsir yang sampai ke kita. Karena kita ini butuhnya menang fil hujjah. Dan Allah sering ngendikan di beberapa ayat, diantaranya tentu qul falillahil hujjatul baligh. Makanya di sini saya itu profesor sering ngaji di sini Pak Kures, tapi entah lupa mantan enggak, saya itu sering ngaji di rektorat sama Pak Fathul Wahid. Harusnya sudah jadi kiai karena sering ngaji sama saya. Tapi kalau jadi kiai kan kata Profesor Zaini itu pernah cerita kalau jadi kiai itu rezekinya enggak jelas. Enggak per bulan dapat apa? Gaji. Makanya Pak Zaini pas ketua ini sayang Bu Ova enggak hadir karena beliau di Jakarta. Putri Pak Zaini sekarang yang jadi rektor di UGM. Itu ada ustaz latihan ngiai itu jatuh di Indramayu. Pas itu beliau ketua wilayah itu Kemenag di Indramayu. Itu jatuh. Santrinya itu susahnya bukan main, tapi kata kiainya enggak apa-apa, masih kan. Ternyata yang dipegang itu salam template itu. Jadi badannya enggak dipikir tapi masih. Karena dulu jadi kiai itu susahnya minta ampun. Makanya profesi ini sudah jarang yang mau. Kalau jadi kiai artis banyak yang mau karena. Makanya saya jadi kiai di UI itu sering istighfar. Jangan-jangan ini kategori elit sehingga hisabnya besar. Makanya saya ini termasuk kiai orisinil. Jadi saya dipaksa jadi kiai di sini tapi sering enggak mau karena saya ini kiai betul. Jadi kalau fasilitas banyak takut hisab. Kalau kiai enggak betulan fasilitas banyak tambah seneng. Nah ini bukan nyindir siapa-siapa, ini memang aturan ikhlas begitu, mukhlisina lahuddin, enggak nyindir siapa-siapa, memang aturannya begitu. Saya cerita di keluarga saya yang masih megangi itu. Di pondok itu ajaran pertama itu tauhid, dan itu mesti diajari sifat pertama Allah itu wajibul wujud, wujud kita mbakok mukhalafatulil khawadis. Dan mereka sering beri contoh, kenapa tafsir Munir bismillahirrahmanirrahim, pertama yang diterangkan oleh tafsir Munir, Senawi al-Jawi. Kenapa Al-Quran dimulai dari ba? Dan ba dimulai ada titiknya satu. Itu Allah seakan-akan mau maklumatkan bahwa awalu hadil mawujudat adalah nuktah wahidah. Pertama wujud, kamu gambar apa saja. Saya sering cerita ini tak ulang-ulang. Kamu gambar apa saja, entah gambar jelek, entah bagus. Tetap dimulai dari satu titik. Angka 1 juta sampai 1 miliar, 1 triliun, tetap dimulai dari angka satu. Sebab itu bak di situ kata Syekh Nawawi adalah bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Dengan saya kata Allah yang ada menjadi ada, yang mau ada saya yang mengadakan. Unsur utamanya saya kata Allah. Nuktatil wujud. Artinya gini, andaikan kita neladani tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, kita ini pasti menguatkan akidah. Bukan menang kalah urusan sosial urusan. Itu kedua ketiga lah, syukur-syukur menang. Tapi kalau kita paksakan itu yang nomor satu, pasti kita sering kecewa. Itu rektor UI itu mesti miskin tuh dibanding pengusaha-pengusaha Jakarta itu. Itu kalau gak terima, saya ini rektor Universitas Islam, masa kalah kaya, kan repot nanti jadi. Ini barokahnya kona'ah, alhamdulillah gak apa-apa. Ya jadi jelas ya, di sini beliau ngendikan yang menang hujah itu fa'innaha mustamir rotun abadan. Logika itu mustamir rotun abadan. Dalam kitab Fathul Bari, sarahnya Shahihul Bukhari dijelaskan,
kemenangan umat Islam itu iltidza dan aklian. Kita punya akidah yang secara akal itu nyaman. Coba Anda misalnya jadi muslim, Anda mungkin profesor, kayak alim, kayak top, terus ditawari satu teori begini, hadil maujudat kholakohal adamu misalnya. Ini yang alam nyata ini, penciptanya adalah ketiadaan. Kamu pusing 7 keliling. Ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketiadaan. Sebab itu dulu ada sahabat, namanya Jubair bin Mut'im. Itu tokoh besar di kafir Quraisy. Saking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan Badar. Pas dia nginep di masjid, nunggu ketemu Nabi, Nabi pas sholat maghrib baca watur wa kitabi mastur firroqim mansur, didengerin sama dia sampai saat pada ayat am khuliku min huiri syai'in am humul khulikun, masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada, atau kamu-kamu yang enggak mengakui Tuhan itu kamu mencipta langit dan bumi, am khulakus samawati wal ard bala yukinun. Nangis dia, nangis terus sungkem masuk Islam. Sampai ngendikan fakaan nama sudi akolbi. Sebagian riwayat kada kolbi ayatir. Dengan logika yang dibangun Quran itu hampir habis, saya habis. Karena Quran sangat demokratis. Kul araitu matad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa. Tapi tunjukkan reputasi Anda, apa Anda menciptakan langit bumi? Apa ketika saya bikin langit kata Allah kamu ikut urun? Saya sering cerita apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit? Enggak kan? Malah sebagian ayat Allah ngendikan ma asyattuhum khalqas samawati wal ard. Mereka-mereka yang kamu tuhankan ketika aku bikin langit bumi, mereka di mana? Nyembantu saya apa kata Allah? Kok enak tahu-tahu jadi tuhannya bumi, enggak ikut bikin, ikut jadi tuhan gitu. Itu habis Jubair bin Mut'im. Akhirnya masuk Islam. Artinya gini, ketika Islam belum kuat, masih banyak ashabi sufa yang miskin, mondok saja numpang Nabi. Itu hujahnya sudah menang. Makanya kata Syekh Nawawi, yang mesti menang itu hujah fa innaha mustamirrotun abad. Ya dicicil aja satu aja ya, nanti nanti kapan-kapan ketemu lagi. Terus ini yang agak rileks, ini yang spesial, saya itu jarang pergi sama istri saya gara-gara memang adatnya gitu. Tapi karena suan Pak Kures tadi istri saya ikut karena Pak Kures juga bawa istri. Ini spesial betul. Biasanya saya agak pernah karena adat keluarga saya itu ya begitulah. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya nanti Pak Kures bisa nerangkan panjang lebar. Jadi terus yang kedua ya dua aja lah dua. Ya yalladzina amanu sbiru. Di sini dijelaskan ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid wan nubuwah wal ma'ad. Wa ala masyaqqatil istimbatil jawab an syubhati nahwil falasifah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Di sini artinya sabar itu apa? Membuat logika yang mudah difahami banyak orang, kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasul. Dulu itu ada orang Bedui. Ketika Imam Asy'ari berpendapat, iman yang diterima itu imanul mufakir, bukan imanul muqallid. Enggak boleh taklid buta dalam iman. Terus ditentang banyak orang, dulu zaman Nabi banyak orang Bedui imannya diterima. Terus kata Imam Asy'ari, coba kamu jalan-jalan di kampung. Ternyata orang kampung ketika ditanya, bima arafta rabbak? Kamu selalu ngurusi ternak, ngurusi sapi, unta. Lalu kamu tahu Tuhan kamu dari mana? Jawabnya orang Arab ini, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ada kotoran ya ada sapinya. Kalau ada bekas orang lewat ya pasti ada yang lewat. Artinya kalau ada makhluk itu pasti ada atharun min athari qudratillahi ta'ala. Pasti ada bukti yang menciptakan. Itu lama terus bikin logika. Lah yang saya sering cerita paling populer di kitab saya punya kitab namanya Nailul Ma'mul, karangannya Syekh Mahfud At-Turmusi, itu orang Indonesia juga. Beliau nukil dari cerita Imam Amudi, saya cerita di mana-mana. Imam Amudi itu gurunya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama itu punya guru namanya Imam Amudi. Itu senengannya ngajar matematika, bukan ngajar tafsir, ngajar matematika. Terus ketika beliau meninggal, muridnya tanya. Tadi Profesor Kures juga cerita mimpi, ini saya cerita mimpinya Imam Amudi. Ma fa'ala bika rabbuk, yang diperlakukan Tuhan kamu itu apa? Anda hanya pengajar matematika. Terus kata Imam Amudi, ternyata ketika Allah ketemu saya ngumpulkan banyak malaikat, disuruh ngajar saya. Saya masih hafal teksnya. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Coba kamu terangkan cara menemukan saya bahwa saya ini satu di depan para malaikat. Kalau malaikat kan sudah tahu karena bawa aras, bawa surga neraka. Terus kata Imam Amudi,
Beliau ngendikan semuanya adalah, beliau ngendikan angka itu 2, 3 sampai 1 triliun sampai berapapun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka itu entah 2, entah 4, entah 1 miliar, 1 triliun. Dibandingkan angka 1, tetap namanya nisbatul far'i ilal asli. Tetap semuanya itu tabang dari angka 1. Fathabatal wahid jalla jalaluh. Maka yang mesti abadi, yang mesti ada al wahid jalla jalaluh. Allah senangnya bukan main. Loh ini lo pinter, enggak jadi malaikat sudah ngerti kalau saya ini 1. Nah itu ya pinternya ulama. Isbiru ala masyakotil istidal fi ma'rifatit tauhid. Nggih, clear ngoten mawon. Monggo niki kula saya bebel lho, karena saya meng niki anak buah Pak Wahid niki pegawe. Monggo jenengan. Untuk selanjutnya kami mohonkan Prof. Quresh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saya dapat bertemu, dapat berbincang, dapat belajar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tidak ingin mulai sebelum berkomentar tentang ayat yang dipilih tadi. Tadi dibacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadhurallaha syai'an. Ayat ini pelajaran buat kita. Ayat ini turun setelah perang Uhud. Sebahagian sahabat Nabi meninggalkan medan perang. Bahkan diduga ada yang goncang imannya sehingga meninggalkan Islam. Turun ayat ini. Ada satu penafsiran yang saya anggap baik sekali dari seorang pemikir Aljazair, Malik bin Nabi. Beliau berkata, ayat ini pelajaran buat kita semua bahwa jangan menilai baik buruknya sesuatu dengan mengaitkannya pada sosok yang mengucapkannya. Sahabat-sahabat yang meninggalkan medan perang dan yang boleh jadi meninggalkan Islam itu karena mereka terkagum-kagum pada Nabi pada saat hidupnya dan begitu tersebar bahwa beliau wafat, beliau meninggalkan. Ini karena mereka mengaitkan kebenaran dengan sosok manusia. Jangan pernah menilai baik buruknya sesuatu karena ada materi. Jangan pernah mengaitkan baik buruknya sesuatu karena ini diucapkan oleh profesor ini, itu, dan sebagainya. Nilailah baik buruknya sesuatu itu dari idenya, bukan dari orangnya. Walaupun itu diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama ucapan itu bersumber dari pribadi beliau, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian sahabat Nabi, kalau Nabi berucap, itu bertanya, ahada ra'yun am huwa wahyun, apa ini pendapat pribadimu atau ini wahyu?
Kalau wahyu, sami'na wa ata'na. Tapi kalau pribadi Nabi, boleh jadi beliau keliru. Nah, ini saya kira pilihan yang baik untuk mengingatkan kita. Apa, dan untuk menjadikan kita ketika menilai atau membaca tafsir-tafsir dari siapapun, termasuk orang-orang yang kita kagumi, jadikanlah kebenaran baik atau buruknya sesuatu itu berdasarkan ide yang disampaikan. Itu yang pertama. Nah, tafsir karya ulama Indonesia cukup banyak, tetapi tidak banyak yang komplit 30 juz. Itu satu. Dan tidak banyak juga yang dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Turjumanul Mustafid karya Abdul Rauf Singkel, Allah yarhamu, itu dinilai sebagai kitab tafsir berbahasa Melayu pertama yang komplit. Walaupun perbedaan pendapat ada. Itu dinilai, ada yang menilainya terjemahan dari tafsir Al-Baydawi. Snokhur Khulonyo berpendapat begitu. Tetapi tafsir Al-Baydawi panjang, ini tidak pendek. Sehingga ada yang menilai bahwa itu adalah terjemahan dari tafsir Al-Jalalain. Betapapun, saya tidak ingin masuk kepada ini terjemahan atau bukan, tetapi yang jelas bahwa beliau perintis penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Kita ingin ini kembali. Rintisan ini perlu sekarang kalau kita mau cari. Siapa yang bisa merintis, menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris? Yang pertama lakukan itu Muhammad Asad, orang Austria yang asalnya Yahudi. Tetapi itu Yahudi yang baik, bukan Zionis. Saya bermimpi ketika kita mengenang Syekh Abdul Rauf Singkel yang tafsirnya itu berpengaruh selama 3 abad. Beliau wafat tahun 1690-an. Saya bermimpi ada tafsir yang bisa memperkenalkan Indonesia bahwa ini dalam bahasa Inggris. Itu kita, walaupun isinya boleh jadi sebagian kita tidak setuju, apalagi kalau kita bicara tafsir Al-Baydawi. Ada di tafsir Al-Baydawi, nah ini di pesantren-pesantren pasti masih dibaca sekarang ya, ada di tafsir Al-Baydawi dikutip hadis la tatara'a narahuma, tidak boleh saling terlihat api yang digunakan memasak antara apinya orang Muslim dan apinya orang Yahudi. Terus dia berkata, itu firman Allah, wala tattakhidul yahuda wan nasara awliya, adalah larangan mempekerjakan orang Yahudi. Ini enggak bisa. Itu dibantah sudah oleh ulama-ulama yang lain. Tapi kita berkata itu pada masanya. Pada masa kita situasi telah berbeda. Jadi walaupun kita membaca, kita kritis. Betapapun Syekh Abdul Rauf Singkel adalah perintis yang harus kita hormati dan kita ikuti jejak beliau dalam hal yang benar. Saya pindah
Syekh Nawawi Banten, Allah yarham. Ini orang sangat istimewa. Jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab. Tidak. Beliau gurunya orang Arab. Sampai dikenal sebagai apa? Sayyidu ulama il-Hijaz. Beliau diminta mengajar di Al-Azhar. Orang dari mana? Dari Serang. Ini pewarisnya. Terus sebabnya saya selalu bilang, ini perlu didorong. Ini. Kenapa Syekh Nawawi mendapat tempat yang begitu besar? Kalau kita baca tafsirnya, saya itu terkagum-kagum baca nama tafsirnya dan mukaddimahnya. Rahasianya ada di sana. Nama tafsirnya Marah lagi. Marah itu atau Marah itu tempat istirahat. Labid itu orang yang menetap. Dia merasa beristirahat ketika membaca Al-Quran. Dia menetap di sana, tapi dia jadi dia bersahabat dengan Al-Quran. Anda mau bersahabat dengan Al-Quran, dia beritahu Anda rahasia-rahasianya. Saya baru tadi cerita soal Al-Ibriz. Almarhum ayah sahabat karib saya, Gusmus. Itu pernah menurut Ulil Albab, pernah ada satu orang bermimpi. Memimpikan beliau, itu saya ada tulis di tafsir saya, ada kesalahan, perbaiki. Melalui alam gaib dia kirim kemari pesan. Dan ternyata diperiksa. Itu kenapa? Karena bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kita kembali kepada Syekh Nawawi Banten. Di mukaddimahnya, beliau berkata, Amarani ba'dul a'izzah an aktubah di tafsir Al-Quran Al-Majid. Saya diperintah, bukan diminta. Lihat tawadhu'nya, rendah hatinya. Saya diperintah oleh orang-orang mulia untuk menulis tafsir Al-Quran. Fataraddadtu zamanan tawilan. Saya ragu. Kenapa ragu, wahai imam? Jangan sampai saya termasuk kelompok orang yang dinyatakan Nabi mamfassar al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maka. Ini orang takut. Tidak gampang-gampang tafsir. Ini sudah alim besar ini masih takut dia menafsirkan. Memang itu. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan taksyairu minhu juludul ladzina amanu. Baru setelah itu watatma'innu qulubuhum. Ya kan? Setelah merasa takut zamanan, waktu yang panjang, saya enggak bisa, takut saya salah. Terus beliau menulis apa? Maka saya menulis iktida'an bisalafis salih. Mengikuti orang-orang alim sebelum saya. Baru ada hari yang menarik lagi dari mukaddimahnya. Li anna li kulli zamanin tajdida. Allahu Akbar. Ini tahun berapa itu situ? Tahun 1890-an barangkali ya. Dia sudah bicara tentang tajdid. Setiap zaman, kenapa dia mau tulis? Saya tulis sekarang. Karena setiap zaman memerlukan tajdid. Itu di mukaddimahnya.
Tajdid itu bukan berarti memberikan sesuatu yang baru, tidak harus baru. Sesuatu yang lama tapi sudah terlupakan itu tajdid. Sesuatu yang lama yang perlu tambahan argumentasi walaupun barangnya sama itu tajdid. Tidak harus selalu yang baru. Sekian banyak pendapat-pendapat ulama lama yang sampai sekarang itu bagus sekali. Apalagi sebagian ulama kita itu punya istilah apa al-fiqhul iftiradi. Bagaimana kalau begini? Itu masanya belum terjadi, mereka sudah bayangkan. Itu berguna buat kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Nawawi. Sekali lagi, beliau sangat takut salah, tetapi ingin untuk menjelaskan mengikuti as-salafus shalih. Dari sini lahir apa yang dinamakan syarat-syarat seorang penafsir. Supaya tidak keliru. Memang saya pernah waktu mengajar masih di Makassar baca itu syarat-syaratnya Imam Suyuti itu banyak sekali syarat-syaratnya. Ini Pak tidak bisa Pak, kita ini syarat ini harus ngerti bahasa Arab dengan segala ininya usul fikih ini. Saya jawab mereka, itu buat yang mau menafsirkan seluruh Al-Qur'an. Tapi kalau mau menafsirkan 1-2 ayat, tidak harus semuanya itu. Ya kan? Dan itu untuk yang mau menafsirkan, bukan untuk yang mau menyampaikan tafsir. Beda itu. Ya kan? Walaupun demikian, karena ini mahasiswa yang saya harapin, ini Pak tidak bisa Pak kita ini. Saya bilang begini deh. Kita mari lihat syarat-syarat itu. Imam Suyuti berkata, syarat pertama sahhatul aqidah. Aqidahnya harus lurus. Saya bilang, kita ganti aja ini. Bagaimana? Objektivitas. Asal objektif. Tidak harus. Anda boleh mengambil pendapat orientalis. Asal dia objektif. Tidak harus sahhatul aqidah. Aqidahnya salah. Tapi kalau benar, al-hikmatu dhalatul mu'min. Terus bagaimana ini? Saya bilang tidak usah perhatikan itu. Syarat, hindari saja sebab-sebab kekeliruan. Sebab kekeliruan itu salah satu diantaranya tidak ngerti bahasa Arab. Atau menerjemahkan kata dalam bahasa Arab dari kamus-kamus modern. Itu bisa salah. Pernah tersebar itu. Itu Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, sesat dia itu. Kenapa? Itu kan di Quran. Wa wajadaka dhalan fahada. Dhal itu bukan berarti sesat. Tidak menemukan kebenaran itu juga dhal namanya. Antadilla ihdahuma, kalau ada dua perempuan itu juga itu saya sudah beri saran itu di, saya tidak tahu apa sudah diperbaiki atau tidak, itu ayat yang menyatakan fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atan antadilla. Diterjemahkan begini, kalau tidak ada dua orang lelaki, tidak ada seorang lelaki, maka dua orang perempuan. Masa tidak ada dua orang? Kalau bukan, beda enggak? Kalau bukan seorang lelaki, maka dua orang perempuan takut. Jangan sampai salah satu dari perempuan itu lupa. Tubillah. Ya kan, beda sudah ini. Tidak ngerti bahasa Arab.
Ini bagus nih. Terjemahan artinya. Karena tidak mungkin Al-Quran itu dialih bahasakan. Mengalih bahasakan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia aja tidak mungkin. Terlalu kaya bahasa Jawa. Ya. Apalagi Al-Quran, kita terjemahkan maknanya. Tapi jangan keliru, di sini Al-Baqarah diartikan apa? Sapi betina. Kenapa betina? Karena ada tak marbuta. Itu bukan tak marbuta yang menunjukkan perempuan atau jenisnya. Itu jenis sapi. Ada yang liar, ada yang ini jantan atau tidak. Itu Baqarah, kawan. Tapi kekeliruan kita itu. Jadi sebentar kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Yang penting jangan pernah menduga sekali lagi bahwa kita bangsa Indonesia tidak mampu melebihi bangsa-bangsa lain walaupun yang bahasa ibunya bahasa Al-Quran. Sekali lagi buktinya kita mampu. Asal kita mau belajar, kita bisa. Bahkan sampai sekarang, saya anggota Majlis Hukama Al-Muslimin, pimpinan Syekh Al-Azhar. Itu majlis ini memerintahkan, meminta agar mereka yang jadi ditugaskan dari Al-Azhar, dari Abu Dhabi, itu ke Indonesia mempelajari apa? Bagaimana toleransi di Indonesia. Orang belajar sama kita toleransi. Kita mampu. Mudah-mudahan pemilu ini tidak membuktikan kita tidak mampu bertoleransi. Ya kan? Tapi kita mampu. Orang mempelajari Pancasila. Itu terkagum-kagum. Bagaimana bisa? Bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Itu ulama-ulama kita tuh yang... Jadi kita mampu. Yang penting kita mau untuk itu. Kita sekali itu kalau kita bicara Syekh Nawawi, panjang kalau kita mau bicara tentang beliau. Tapi saya kira yang saya ingin garis bawahi, bagaimana tawaduk beliau. Bagaimana rasa takut beliau, bagaimana kesungguhan beliau di dalam menafsirkan Al-Quran sehingga mampu memberi bekas yang sangat besar dalam pemikiran umat Islam khususnya pada masa lalu. Mari kita lihat lagi yang lain. Tafsir itu adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan manusia bertingkat-tingkat. Kecenderungan manusia bertingkat-tingkat. Berbeda-beda. Sehingga corak tafsir itu berbeda-beda. Bahkan bisa jadi ada penafsiran antara satu dengan yang lain itu sedemikian berbeda sehingga bisa dinilai bertolak belakang. Jangan cepat-cepat mempersalahkan. Saya beri contoh. Apa artinya nikah? Itu kita baca itu ayat. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Nikah itu akad atau hubungan seks? Kalau saya berkata nikah itu akad, maka seorang ayah yang berhubungan seks dengan seorang wanita, lalu wanita itu hendak dikawini oleh anaknya, boleh atau tidak? Boleh, karena dia tidak menikah. Tapi kalau kita berkata bahwa nikah itu adalah hubungan seks, berlawanan kalau nikah
Kalau dia sudah menikah walaupun belum berhubungan seks, sudah tidak boleh. Jadi kita harus mentoleransi ini, silahkan. Banyak sekali hal-hal semacam itu. Tapi ada hal yang menarik. Dari tafsir-tafsir berbahasa Indonesia ini, ada yang jelas sekali nuansa Indonesianya. Mas, tafsir Buya Hamka itu jelas sekali nuansa Indonesianya. Sajak-sajak dalam bahasa Indonesia. Ya toh. Bahasa Indonesianya indah. Contoh-contohnya itu yang kita kenal di Indonesia. Saya di tafsir Al-Misbah, belum habis waktu saya. Saya di tafsir Al-Misbah ada menulis tentang matalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu adalah seperti pohon yang baik. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam ke dalam, kokoh. Cabangnya naik, menjulang ke atas dan menghasilkan buah yang banyak. Banyak ulama, termasuk saya yang mengutip ini, mengatakan itu pohon korma. Tapi pernah lihat pohon korma? Tidak semua kita pernah lihat pohon korma. Bagaimana kalau kita tafsirkan, terjemahkan itu dengan pohon kelapa? Bisa saja. Itu sangat Indonesiawi itu. Ya kan? Itu corak tafsir. Kita ingin problema-problema kita, kita carikan solusinya di dalam Al-Quran. Salah satu kritik terhadap kitab-kitab tafsir yang lama adalah memberikan solusi terhadap problema mereka, bukan problema kita. Di sini perlunya tajdid. Kita punya problem. Al-Quran turun untuk itu. Apa itu? Kana nasu ummatan wahida, faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa mundzirin, wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu. Al-Kitab itu turun untuk memberi putusan tentang perselisihan manusia. Ulama itu bertugas menyelesaikan problem, bukan menjadi problem. Ini yang kembali lagi saya kepada Imam An-Nawawi tadi. Ini tajdid. Tajdid sudah didengungkan jauh sebelum Kiai Ahmad Dahlan. Sudah dicetuskan ulama itu lanjutan dari ini, kita tajdid. Tapi dasar ulama-ulama yang begitu tekun menulis tafsir tahunan. Itu tafsir Al-Furqan 30 tahun. Itu pertanyaan yang datang, ya tulis, setelah 30 tahun baru jadi. Itu pun ada kritik. Terlalu alih bahasa. Padahal tidak semua bisa diartikan punya arti dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali. Satu contoh umum. Aqimus shalah apa artinya? Memang dirikan salat. Apa itu yang dimaksud? Qama itu, satu dulu hal. Qama itu berarti berdiri, itu sikap sempurna. Anda mau hormat orang sambil baring enggak sempurna. Sambil duduk enggak sempurna. Qama. Sehingga qama itu berarti, ketika berkata aqimus shalah, sempurnakan pelaksanaan salat. Khusyuknya, sebelum khusyuknya, sunnahnya,
wajib. Itu aqim shalah. Mau diterjemahkan apa nih sekarang? Ya terjemahan artinya. Kalau kita hanya terjemahan begitu, seperti yang sering kali kita temukan di Al-Furqan, itu bisa atuz zakah. Apa artinya atuz zakah? Tunaikan, tunaikan. Atu itu bisa berarti sempurna. Atu itu bisa berarti antar. Atu itu bisa berarti sesuatu objeknya yang baik. Jadi jangan jadikan di bulan Ramadan masa pameran kemiskinan. Tidak, atuz zakah. Ulama-ulama, saya teringat, itu Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar. Dia itu menulis tafsirnya untuk majalah, majalah Al-Manar. Seringkali dia tidak sempat merujuk ketika menulis. Maka ketika dia tulis tentang atu, katakan sepanjang ingatan saya subhanallah walat yatina alfahishata min nisaikum yatina ya ini orang alim besar nih tapi sembunyi diri nih. Saya enggak pernah setuju sama dia. Dia katakan atu itu untuk sesuatu yang buruk, yaktina sesuatu yang buruk, yaktina al-fahisha. Rashid Ridha kita hormat, tapi karena tidak hati-hati dia salah. Apa buktinya salah? Kenapa ada yaktina min kulli fajjin amir haji baik? Syekh Syarawi, ini ulama besar Mesir, Allah yarham. Anda tahu, dalam usia 82 tahun, baru dia tahu persis apa arti hatia. Qad balagtu minal umri atiya. Saya tidak tahu persis apa artinya kecuali setelah saya ke London, saya berobat. Waktu saya berobat, dokter bilang ini tidak ada obatnya lagi, vitamin tidak berguna, operasi tidak berguna. Anda telah mencapai usia yang penyakit Anda ini sudah sedemikian besar karena usia sehingga tidak diobati. Terus dia berkata, oh inilah yang dimaksud qad balagtu minal umri itiya. Itu baru tahu tuh. Jangan malu berkata saya tidak tahu. Iya kan? Nah ini. Itu kalau kita bicara tentang kosakata banyak sekali itu. Seringkali orang keliru tidak memperhatikan hubungan antar ayat. Ini ada hubungannya dengan itu. Seringkali orang tidak memperhatikan. Itu Syekh Rashid Ridha, kita bicara Rashid Ridha. Itu indah sekali. Dia itu paling suka kritik ulama. Itu Syekh. Imam Suyuti dinamainya Hatibul Lail. Hatibul Lail itu artinya orang yang kumpul kayu bakar di malam hari, dia tidak bisa bedakan ini kayu atau bukan. Dia himpun aja. Ya. Semuanya dia kritik. Tapi ketika sampai pada gurunya, dia beda pendapat tetapi sangat halus, dia carikan pembenaran. Saya ingin jadikan ini sebagai contoh bagaimana orang harus menghormati guru. Ya, kita ambil sisi positifnya. Nah, saya beri contoh Anda. Quran itu singkat padat. Terkadang dia tidak sebut lagi satu kata karena sudah ada isyarat pada kata yang lain. Saya beri contoh.
ja'alat mulaila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah menciptakan buat kamu malam supaya kamu dapat tenang, tidur tenang. Dan menciptakan siang terang benderang. Ini ada kata yang tidak disebut. Allah menciptakan buat kamu gelap, malam itu gelap, supaya kamu dapat tenang, tidur. Kenapa dia tidak sebut gelap? Karena di sini sudah ada dia sebut mubsiran. Tapi dia tidak sebut untuk apa itu mubsiran. Karena sudah ada di sana lawannya. Sama dengan zuyyina linnasi hubbus syahawati minal nisa'i. Diperindah bagi manusia kecintaan kepada perempuan. Memangnya perempuan tidak cinta laki-laki? Kenapa tidak disebut? Tidak disebut kan? Wal banina, dan anak laki-laki. Memangnya anak perempuan tidak disebut? Saya punya 4 anak perempuan, semua saya cintai. Iya kan? Kenapa begini? Singkat, Al-Quran ingin berkata, karena saya sudah sebut di sini An-Nisa, saya tidak perlu sebut Ar-Rijal, karena di sana saya sebut. Itu di Quran banyak sekali. Hubungan antar ayat itu banyak sekali. Yang biasa, karena tidak memperhatikan itu, kita masuk dalam kekeliruan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Itu kita lihat. Dan ulama-ulama kita itu tidak segan-segan mengoreksi pendapatnya. Saya pernah ditanya, Pak Kures, koreksi enggak? Ada enggak kesalahan di tafsir Al-Misbah yang banyak? Koreksi enggak? Saya bilang, saya serahkan pada yang lain untuk mengoreksi, karena saya sudah tua, saya sudah tidak bisa. Kalau Pak Hasbi Siddiqui itu, dia koreksi. Itu ulama, benar kan? Itu ulama-ulama kita. Iya kan? Jadi sebenarnya, sekali lagi saya ingin katakan, kita ini alhamdulillah punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan mungkin yang diperlukan adalah tekad dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau Anda bersahabat dengan Al-Qur'an, dia akan menyampaikan pada Anda rahasia-rahasianya. Baik melalui bacaan Anda maupun melalui ilham. Itu kan, baca itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baru dia, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang kedua nih yang kita mau, 'allamal insa. Itu dapat ilham Anda. Tanyakanlah kepada mereka yang banyak menulis tentang itu. Anda dapat ilham. Al-Quran itu tidak habis-habis maknanya. Tidak ubahnya seperti alam raya ini. Bumi kita ini dari dulu seperti ini. Tapi setiap saat ada rahasia baru kalau kita pelajari. Kalau Anda belajar Al-Quran setiap saat, Anda bisa mendapatkan rahasia baru. Yang disampaikan boleh jadi melalui penelitian Anda atau boleh jadi melalui mimpi, melalui ilham, dan sebagainya. Itu sebabnya dia katakan Iqra warabbukal akram. Dia bukan katakan warabbukal karim. Karim itu apa artinya? Dari segi bahasa. Kita biasa artikan mulia ya. Bukan dong mulia. Salah satu yang dikembangkan oleh ulama-ulama dewasa ini adalah tidak memahami kosakata Al-Quran kecuali dengan merujuk pada Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata karim, rizqun karim, rezeki yang karim, zaujun karim, pasangan yang karim, zillun karim, banyak. Apa artinya karim ini? Kalau saya berkata, mulia, apa sih mulia itu?
Karim itu sesuatu yang terbaik menurut objeknya. Kalau saya berkata rizqun karim, kalau rezeki itu, rezekinya itu, rezeki lagi bisa macam-macam ini rezeki. Kita ambillah duit. Apa itu rezeki? Yang banyak tapi halal. Kalau banyak tidak halal bukan karim. Pasangan yang karim, yang sesuai. Itu zillun karim, naungan, semuanya itu karim. Karena itu sekali lagi kita tidak bisa terjemahkan mulia. Mulia itu apa? Mulia itu yang langka. Kalau tidak langka, tidak mulia. Itu sebabnya permata yang hebat dinamai ahjar karimah. Yang Anda butuhkan. Kalau Anda tidak butuhkan, tidak karim. Walaupun langka. Apalagi yang sulit terjangkau. Itu makna-makna yang mesti bisa kita kembangkan dan menghasilkan makna-makna baru dalam konteks tafsir. Ini sudah dirintis oleh ulama-ulama kita. Kita perlu kembangkan. Kita perlu ini. Karena apa yang ditulis, jangan jauh-jauh. Yang ditulis di Departemen Agama punya, yang disusun itu masih banyak kesalahan. Yang kita temukan boleh jadi kesalahannya karena belum ditemukan dari segi ilmiah, boleh jadi juga kesalahannya karena kedangkalan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ada sekarang pun masih terus diupayakan untuk merevisi itu, apa yang salah banyak. Jadi ya, saya bicara sudah terlalu panjang. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Quraish. Maaf Gus Bak, mau menambahkan? Ibu Bapak yang dihormati, kita masih punya waktu dan kita buka sesi tanya jawab. Nanti mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bingung semua toh. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah peristiwa-peristiwa furu'iyah itu memang Nabi didesain salah, bukan salah, didesain salah sehingga itu melahirkan hukum fikih. Nabi itu pernah sholat duhur, itu di riwayat Bukhari hanya 2 rakaat. Setelah itu pulang sampai pintu gerbang mau sampai dalam, sahabat yang kayak kita-kita ini senangnya bukan main karena ini revisi hukum dari 4 menjadi 2. Senangnya minta ampun itu. Yang kayak saya lah, termasuk jenengan semua itu. Terus kemudian sahabat yang akabiru sahaba karena beretika gak berani negur, gak berani tanya. Tapi ada sahabat namanya Dulyatin. Maksudnya menjelaskan dikatakan Pak Quraish. Yang dilakukan Nabi pun ada yang tidak dari wahyu. Dan itu bisa dengan arti desain Allah salah untuk syariat. Akhirnya Nabi ditegur sama Dulyatin. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Apa ini sholat sekarang jadi 2? Apa memang kau lupa? Nabi masih menjawab kullu dzalika lam yakun. Itu semua gak terjadi. Nabi kembali tanya semua sahabat. Ahakun makolahu Dulyatin. Apa benar yang dikatakan Dulyatin? Semuanya bilang benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Terus Nabi takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Makanya terkenal di kalangan ahli tafsir. Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li asunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya orang tahu kalau sholat lupa itu kayak apa. Alhamdulillah kita sering lupa jadi ya. Kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat, sudah mau takbir, sudah di mikrob. Kata Nabi, makanakum, kamu diam di sini aja. Nabi pulang, setelah kembali ke masjid atau musola, yak turu rok suhumaan, kelihatan habis mandi junub. Terus kata Nabi, oh ya tadi saya lupa belum mandi junub, makanya pulang terus mandi. Kata banyak kiai itu, kalau kita tidak akan Gus lupa itu.
Ya apa itu maksudnya, lupa mandinya apa lumpur sediumnya enggak tahu. Kata kiai yang bela Nabi itu menunjukkan Nabi itu mesra, mau sholat saja masih dapat jatah katanya. Nah kalau kiai-kiai kan enggak mesra, makanya enggak kalam itu. Tapi intinya Nabi itu manusiawi sekali, dia pernah lupa sudah di itu. Kalau yang melakukan Pak Rektor mesti mikir apa itu nanti kan gitu. Pak Rektor sholat duhur 2 rakaat pasti mikir apa itu nanti lali kan gitu. Sebetulnya itu meraktekkan sunnah Rasul tadi benar. Tidak supaya nanti jenengan tidak salah paham yang dikatakan Pak Kores tadi. Memang ada peristiwa furu'yang seperti itu. Yang terakhir saya beri contoh. Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Normalnya secara fikih tidak wajib. Karena timingnya waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang, datang jam 4 sore. Kan normalnya sudah tidak ada gunanya. Karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah qadha. Nabi itu pernah, dan Nabi itu memang luar biasa. Pas kodok saja didesain gak salah, padahal mestinya kodok itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3, bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Dah tidur saja ya Rasulullah, saya ini mau sholat malam sampai subuh, tenang saja. Ya kalau gitu ikhlak lana lel, kamu jaga, ya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. Sampai sekitar jam 8 atau 8:30, 9, sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi, sampai matahari panas. Terus Nabi tanya, Bilal di mana janji kamu? Katanya Bilal, enak. Saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal. Nyuruh, walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu, maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Jadi itu yang dengan arti itu tadi, ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya ini tidak pernah lupa, tapi sering di desain Allah itu lupa. Supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa, cara benainya gimana. Terus yang kedua tentang tadi yang diceritakan Pak Kures belum dikasih nama iktifa kalau dalam bahasa Balawa. Quran itu sering pakai bahasa yang iktifa. Iktifa itu menyebut satu karena yang lainnya sudah diketahui. Atau dinisbatkan pada lawan bicara. Misalnya gini, kalau polisi bilang itu dibunuh oleh orang yang enggak dikenal. Dicuri oleh orang yang enggak dikenal. Enggak dikenal itu binisbat kepada siapa? Kepada yang punya rumah kan. Kalau yang nyuruh kan tahu, teman malingnya kan tahu. Sodako rahasia, bagi yang dikasih kan tahu. Bilang rahasia binisbat ke siapa? Nah begitu juga Quran sering cerita alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semua orang Islam itu iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ghaib, Nabi musyahad, Nabi maujud musyahad. Tapi iktifa bil ghaibi wa bil musyahad. Orang yang enggak kelihatan saja iman apalagi sama yang kelihatan. Jadi ada lagi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Kalian semua tahu kan langit bumi yang menciptakan saya, maka setelah hancur saya juga menciptakan lagi dan itu lebih mudah kata Allah. Karena logika manusia adalah mengembalikan materi yang sudah ada lebih mudah ketimbang membuat dari awal. Jadi ada beberapa bahasa yang binisbat ilmu khotob. Sehingga bahasa Quran itu sering pakai misalnya nyun sewu wajadaha takhruq, matahari kamu lihat tenggelam. Allah tidak pernah cerita faidan asyamsu ghoribah, matahari tenggelam. Enggak mungkin matahari yang aljirmul akbar, fisik yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih kecil, enggak ada. Tapi fi nazoril aini, menurut pandangan mata, matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu. Wajadaha takhruq. Nah, di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali, misalnya ngendikan watarul jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Wajadaha takhruq. Jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam. Tapi hakikatnya enggak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi. Nah makanya aturan-aturan tafsir yang dikatakan Pak Kures itu pilihannya dua. Kamu pura-pura gak tahu saja sehingga GR jadi ahli tafsir. Atau ahli tafsir tugas karena UI butuh pusat studi tafsir terus ada yang daftar terus masuk gitu saja. Itu gak ada ukurannya, ukurannya pokoknya kroninya rektor masuk gitu. Kalau ukurannya dites ya mungkin yang lulus saya tok. Kalau dites itu yang lulus saya tok. Ya ini guyon tapi betulan katanya. Jadi
apa ya gitu. Jadi memang, nah yang tadi yang dikatakan Pak Kures memang benar, banyak lafaz tak yang lil wahdah bukan lil jinsian. Memang Baqarah itu lil wahdah bukan lil jinsian. Dan memang di beberapa tafsir, termasuk tafsir di Kemenak itu juga masih diberi kata betina. Itu satu-satunya kita bela itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis. Ada riwayat mengatakan itu unsan, tang intipnya kapan, tapi memang di bahasa Arab itu gitu ya. Makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully, ditanya, apa Namlatu Sulaiman? Beliau zaman itu belum, mungkin belum ila darajatil mustahid, jawab perempuan. Alasannya, qalat namlatun. Terus diingatkan sama ahli bahasa, itu namlah liwahdatil jinsi, karena dari kata ya yuhan namlu, ketika jenis pakai tampat tak, ya yuhan namlu tukhulu masakinakum, ketika sudah wahdah, qalat namlatun. Makanya diantara argumentasinya Nabi Adam dulu nanti itu mau debat sama malaikat kan, kata Allah kan wala takrobah di syajarah, pohon itu berarti satu tok yang dilarang, yang lainnya boleh. Jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari Pak Kures, dari saya, setidaknya bertobat lah. Kalau tidak ahlinya ya jangan ikut gitu. Itu aja berkahnya mengerti, kalau tidak mengerti itu ya itu. Jadi ya bertobat, kalau tobatnya diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berharap diterima kapan-kapan. Nggih, nanti ini Pak Rektor biar ini di struktur UI itu atasan saya, tapi beliau sering ngaji sama saya, entah kuat yang mana, struktur guru sama supaya saling tawadhu itu kata, karena kata Nabi, semua Nabi dikasih wahyu antawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, semuanya harus tawadhu sehingga enggak ada orang yang saling sombong. Enggak apa-apa, ada kalah, ada malah enggak apa-apa, malah bagus. Ya gitu, saya pikir nanti pertanyaannya yang gampang-gampang ya, karena nanti kalau jenengan tanya yang sulit, itu berarti gak paham, masih kesulitan. Kalau tanya yang murah, mudah, itu berarti Anda masih belum pinter. Cuma nanti Anda milih aja. Itu Abu Nawas pernah disuruh pidato, dia gak bisa pidato, disuruh pidato. Akhirnya orang minta semua supaya beliau gak pidato, dia susahnya bukan main. Dia tanya, Anda semua orang pinter apa orang goblok? Kalau orang goblok butuh saya pidato nih. Kalau orang pinter, enggak butuh. Akhirnya jawab, kita orang pinter. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dia enggak pidato. Ya terserah, monggo jenengan milih yang pinter apa yang monggo, Pak. Terima kasih, Gus. Monggo, Ibu Bapak, kita itibak dengan saran Gus Pak yang gampang-gampang saja. Monggo. Mau dibantu panitia? Depan kita bagi sesi pertama 3 pertanyaan. Mohon nanti disebutkan nama dan asal. Maaf. Ini nih. Ya. Oke. Ya. Monggo yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Quraish dan juga Gus Baha yang kami sangat muliakan, Pak Rektor dan juga seluruh Civitas Genwika UII serta seluruh jamaah sekalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga apresiasi kepada UII atas inisiatif ngaji bareng yang luar biasa dengan tema meneladani khazanah tafsir Al-Quran di Indonesia. Jadi sebagaimana harapan kita semua, termasuk juga saya ingin seperti Gus Bah jadi orang goblok Gus. Jadi menyempatkan dan memberanikan diri untuk bertanya. Sebelumnya, sebelum berangkat ke sini hampir 3 malam Gus, saya itu bermimpi jenengan sama Gus Kausar. Ya enggak tahu apa isyaratnya. Mungkin kalau Prof. Quraish tadi itu dalam terminologi Abid al-Jabiri seperti teori epistemologi burhani atau irfani mungkin. Kok bisa ketemu dalam mimpi sampai 3 hari. Gus Baha, Gus Kausar, kemudian saya sowan duduk di bawah. Dan ternyata betul tidur itu bisa mempertemukan kita. Oke. Kemudian yang kedua, harapan kita mudah-mudahan tidak hanya hari ini dan tidak hanya kajian seperti yang Masya Allah luar biasa, tapi lahir atau ada keberanian dari semua yang hari ini untuk menjadi penerus-penerus Mbah Nawawi, termasuk Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdur Rauf Al-Singkli dan seterusnya.
atau Syekh Soleh Darat dari Semarang, termasuk Gus Baha. Kita mendorong Gus Baha, mendorong ke depan Gus, untuk bisa menulis kitab tafsir. Karena selama ini kita hanya mendengar beliau dari YouTube, betul? Ya. Walaupun itu sudah memuaskan kita, tapi kita sangat berharap Gus Baha punya tulisan tafsir seperti yang diharapkan Prof. Quraish. Nah, satu pertanyaan sederhana sebetulnya. Mohon izin namanya, bisa menyebut nama. Ya. Nama saya Solihuddin. Solihuddin. Ya, dari Bantul, santrinya Gus Baha. Pertanyaan, gih, Prof. Untuk Profesor Quraish Mawon, Gus Baha, insya Allah sudah banyak yang akan bertanya, apalagi mbak-mbak. Terkait dengan apa yang tadi beliau sampaikan, dorongan kuat untuk berani menjadi mufasir, salah satu yang disyaratkan oleh Imam Syatibi atau termasuk di dalam beberapa ulumul Quran itu kan tauhid menjadi fondasi utama sebagai seorang mufasir. Tapi saya sangat setuju dengan Prof. Quraish bahwa objektivitas itu menjadi syarat utama seorang mufasir. Kalau misalnya kita pernah baca-baca tentang ulama dari Pakistan, Fazlur Rahman misalnya, terkait dengan teori double movement-nya atau gerakan ganda, itu kan menafsirkan Al-Quran mungkin berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsirnya kan beliau menjadi fondasi utama yang melahirkan kerangka teori tafsir bil maksur, Al-Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan sahabat, dan seterusnya. Kalau Fazlur Rahman yang ulama asal Pakistan itu memberikan tawaran double movement tadi, di mana gerakan ganda ini mungkin seperti yang diharapkan Prof. Quraish, untuk lahirnya kita tidak hanya meneladani. Kalau meneladani kan cuma niru, tapi ya memberanikan diri untuk action atau menjadi seperti Gus Baha yang nanti ada karya tulisnya, tidak hanya sekedar suara di YouTube. Nah, salah satu tawaran itu mudah-mudahan nanti bisa diluruskan sama Prof. Quraish adalah ada sosiohistoris yang terlebih dahulu dipahami. Dan ini kalau seandainya semua dalam tanda kutip memberanikan diri, kita tidak hanya mengadopsi tafsir-tafsir ulama klasik di zaman mungkin abad pertama atau abad pertengahan, tapi ada tafsir keindonesiaan, mungkin seperti itu. Karena selama ini masih bisa dihitung dengan jari mufasir-mufasir yang dengan percaya diri bahkan menjadi Syekhul Hijaz, Syekhul Haramain, dan seterusnya. Salah satunya Mbah Nawawi itu. Termasuk kata Prof. Quraish, ya ini turunannya ini, Gus Baha, insya Allah. Turunannya. Mudah-mudahan juga semakin ada. Nah, keberanian kita, salah satunya mungkin kalau kita boleh ambil dari teorinya Fazlur Rahman, double movement tadi itu, memahami sosiohistoris tentang apa, bagaimana, sebab apa Al-Quran diturunkan atau asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kontekstual, makna, kekinian. Karena di Indonesia ini banyak istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran atau istilah-istilah Al-Quran yang banyak disebutkan itu tidak ada, atau bukan tidak ada, belum ada namanya di Indonesia. Nah, Prof. Quraish itu terlalu berani, dan saya acungi jempol. Beliau berani menafsirkan misalnya nakhlah dengan kelapa, gitu, Prof. Bukan pisang atau yang lain. Kenapa? Mungkin ada kemiripan dan seterusnya. Dan kita memang membutuhkan itu, mudah-mudahan dengan kehadiran ngaji bareng yang diinisiasi oleh UII, semakin banyak mufasir-mufasir dari kalangan akademik, terutama juga yang lain dari jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari ibu. Dari ibu-ibu satu, yang paling depan dulu ya. Mikrofon mas ya, ibu yang depan. Ada mikrofon sebelah selatan? Mohon dibantu mikrofon. Yang depan, depan mbak. Baris depan. Ibu dari IKI, ini Ikatan Keluarga Ibu-Ibu UII. Ya. IKI ya, IKI UII ya. Ya. Silakan ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota IKI UII, istri dari Bapak Muntoha, dosen Fakultas Hukum UII.
maaf tadi diminta oleh mbaknya untuk memperkenalkan diri. Ya, monggo Bu Muntohan ya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Khurai Sihab dan Kiai Haji Ahmad Baharudin Nur Salim. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang tafsir yang tadi menyinggung tentang pernikahan, kemudian tentang Anissa, tentang perempuan dan sebagainya. Kemudian saya ingat pada suatu saat saya berdebat dengan suami saya. Bagus ini. Betul ini. Dan, saya pernah berdebat dengan suami saya mengenai ayat yang berbunyi, yaitu surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, saya penggal ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum mardaa 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'itan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafuran ghafura. Yang jadi pertanyaan adalah ya sampai hampir bertengkar karena ayat tentang ayat yang berbunyi aulamastumun nisa. Oke, aulamastumun nisa. Di sini kami teringat dulu waktu masih kuliah di IAIN pelajaran usul fikih yang mana dosen saya almarhum beliau sudah Pak Nur Madawam, beliau menerangkan tentang arti dari aula mastumun nisa, di mana beliau sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Hanya beliau menyampaikan perbedaan pendapat dari kata aula mastumun nisa. Yaitu ada dua mazhab, yang satunya berpendapat bahwa aula mastumun nisa itu artinya adalah menyentuh. Dan mazhab yang satunya, saya lupa mazhab apa, itu maknanya adalah berhubungan suami istri. Nah, pada suatu saat saya berdebat dengan suami yang mana untuk memastikan sebenarnya makna dari aula mastumun nisa itu apa. Kemudian suami saya bersikuku bahwa aula mastumun nisa makna dari menyentuh itu adalah menyentuh kulit. Nah, kemudian saya bersikuku bahwa makna dari aula mastumun nisa itu adalah berhubungan. Nah, setelah hari berikutnya, suami saya goda. Ini ya, kontekstual. Saya goda. Setiap habis wudhu, suami saya goda dengan saya sentuh kulitnya. Kemudian suami saya mengulangi untuk wudhu kembali. Kemudian berikutnya sudah wudhu, saya sentuh lagi. Batal kan? Pendapatnya batal karena aula mastumun nisa tadi pendapatnya adalah menyentuh kulit. Batal. Jadi beberapa kali saya kuda suami saya setelah wudhu saya sentuh kulitnya dan mengulangi wudhunya. Ini. Dan berikutnya karena saya masih waktu itu berpegang bahwa menyentuh itu adalah berhubungan suami istri. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan Prof. Khurai Sihab yang kami hormati adalah makna tafsir daripada ayat aula mastumun nisa yang sebenarnya itu yang mana? Apakah sekedar menyentuh atau berhubungan suami istri? Demikian pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, monggo Pak Ketua Umum Yayasan Senior Prof. Warsono bergabung ya. Bukan baru hadir ya. Ya. Baik. Sambil menunggu beliau. Ya makanya. Kalau tidak.
Ya. Ya. Ya, ini biar nunggu masuk dulu. Ya. Ya. Baik, Ibu Bapak, tampaknya dua penanya dulu. Yang pertama dari Pak Salahuddin terkait dengan lebih berani dan kontekstual kira-kira gitu dalam menafsirkan. Kemudian yang kedua, monggo ini Pak Suwarsana Muhammad, Ketua Umum Pengurus Senior, Pak Quraisy. Ya. 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 Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Muntoha terkait dengan tafsir Aula Masdumun Nisa. Ya, nah, yang mungkin yang pertama, yang kedua Gus dulu ya, monggo Gus. Yang kedua lo ya. Ya, yang kedua. Enggak dijawab juga ya. Kenapa bertengkar? Terus pertanyaan kedua, kenapa hanya nyentuh saja enggak diteruskan? Nah, dikasih mic juga. Ya, satu ya, pertanyaannya kenapa bertengkar? Jadi bertengkar dalam arti bercanda ya, tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah tidak. Tapi nah, ini tadi, bertengkar dalam arti perdebatan memperdebatkan tentang ayat yang berbunyi Aula Masdumun Nisa tadi, Aula Masdumun Nisa. Nah, setelah nyoba menyentuh kok kenapa suami enggak tertarik meneruskan? Itu pasti, Pak. Itu pasti. Sebab kan ditinggal wudhu lagi tadi. Sebab waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, dan saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit, hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu. Nah, makanya beberapa kali saya goda. Kalau nanti pertanyaan Gus Baha dilanjutkan. It menunggu waktu. Menunggu waktu. Nggak begini ya. Ini tadi saya minta Pak Warsono ikut berdiri ini yang punya badan wakaf yang ketua. Begini. Yang jelas jangan memicu kata Pak Rektor dulu MZU dan Newcastle United sama apa? Manchester United. Karena ini sudah jadi madhab identitas. Kalau yang seperti itu NU, seperti ini Muhammadiyah. Kayak kunut lah. Kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Imam Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Begini, kita kan nekuni itu ya. Nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong. Enggak. Supaya Anda tahu Rektor milih saya jadi ahli tafsir itu tidak salah. Memang benar-benar saya tekuni. Profesor Zeni maksudnya bukan? Dekat, oh iya iya ya, tadi karena saya sebenarnya sudah uzlah tadi yang Pak Quraisy gak pernah setuju gitu. Begini ya, dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan lamisa dari mulamasah, mulamasah itu nyentuh, naha Rasulullah anbi'il mulamasah. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, gak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Muntah Anda. Naha Rasulullah an bi'il mulamasah. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kali sudah disentuh, berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasah urusan al-jassu bilyad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan Aula Masdumun Nisa itu au jama'tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai-kiai NU itu kalau keseharian, kalau tersentuh istrinya memang wudu. Kalau banget-banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, Kiai NU kalau disentuh istrinya wudu. Kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir, ini cerita aja. Pengalaman Gus Pak. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci. Dan kalau berdesaan di Ka'bah, zahmah itu kan pasti kesentuh perempuan. Nah, di bab ini KBIH memberi saran, sudahlah di bab ini intiqal madhab.
kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Quraisy itu kalau di kampung-kampung, enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah, kalau kunut. Padahal kita yang nekuni madhab tidak ada seperti itu, ini Syafi'i, ini Maliki, ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih, ini madhabnya Pak Muntaha, ini madhabnya istrinya, wah, malah ada pendiri madhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda, bagus lah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah. Gitu. Jangan sampai debat begini, itu gaji kamu di UI hanya sekian, tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah, alhamdulillah lah, itu bagus. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu, riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, madhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Madhabun al-qawahabi, kalau dalam ulama, hadha madhabi al-qawahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Quraisy, tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo, jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya, kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai mati, ini kiai-kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal Rektor UI itu bangga, kenal Ketua Badan Wakaf bangga. Sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini, karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal, tapi punya mitra debat, itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Syaiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu, ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu tanpa menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan gak mungkin banyak misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia. Ngerti itu sama rafia? Apa bahasa Indonesia rafia itu? Sudah pokoknya rafia. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak nerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fakir itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fakir, yang fakir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu milik orang? Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rizki orang miskin juga banyak yang masalah kalau enggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya, karena itu yang harus dituntut kalau ada zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat. Karena zakat itu filosofinya itu kan tathirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi, wong gak ikut punya lapangan, gak ikut punya trotoar, hanya modal rafia. Terus kita yang berhak, orang lain gak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat. Itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini, Syaiban Ar-Ra'i. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia enggak tenawar. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan kerinduan. Kerinduan untuk mendapatkan tafsir yang berani dan kontekstual, termasuk kerinduan, mohon izin Gus Ba, kerinduan tafsirnya Gus Ba sekapan keluar gitu. Gitu ya Pak, saya menyampaikan ini, ya, mohon pendapatnya, bagaimana caranya supaya lahir tafsir Indonesia yang berani dan kontekstual keindonesiaan. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama menugaskan UII untuk itu.
Itu cara yang paling tepat. Singkat padat ini. Alhamdulillah ada Gus Ba di sini. Mangga Gus Ba. UI dan Baitul Quran Jakarta, ya, insyaallah. Ya, ini pesan beliau yang kita ini saksinya semua, kita bareng-bareng ya, insyaallah. Pada saatnya mudah-mudahan bisa, ya. Dan kita masih punya Gus Ba di sini, alhamdulillah, ya. Baik, Bapak, kita buka lagi pertanyaan, satu dari putra, satu dari putri. Yang putra, yang oh, yang saya, ya, sana satu, sayap sana satu yang berdiri pakai batik. Yang putri yang pakai jilbab hitam paling pinggir, ya, pakai kacamata, baju pink. Kita mulai dari yang kiri, silakan sebutkan nama singkat padat. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki. Saya berasal dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan saya ialah, ini berkaitan juga tentang surah An-Nisa, yakni surah An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129. Yang mana saya bacanya saya agak kurang paham, Pak. Jadi ayat 3-nya begini. Ayat 3-nya kan ini kan tentang poligami. Di ayat 3-nya ada syaratnya, fa in khiftum alla ta'dilu. Ta'dilu itu kan merupakan syaratnya, Pak, ya. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kemudian di ayat 129 itu dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat walau harastum. Walaupun kalian sangat mau untuk bertindak adil. Jadi yang saya tangkap di ayat 3 itu adalah syaratnya. Kemudian di ayat 129 ini adalah pembatal syarat tersebut. Apakah pemikiran saya itu betul atau bagaimana pelurusannya, Pak? Ya, itu aja. Terima kasih, Mas Zaki. Ini surat An-Nisa lagi ini. Selanjutnya silakan. Yang ya, silakan Mbak, ya, sebut nama dan asal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Risma Rosanti, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Program Studi Pendidikan Agama Islam 2022. Tadi saya menyimak, Masya Allah sekali, materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Quraisyab dan Gus Baha. Terima kasih atas materinya. Pertanyaan saya akan ajukan kepada Prof. Quraisyab. Cukup sederhana, Prof. Pertanyaannya yaitu, apakah ada kejadian spesial atau peristiwa, suatu keajaiban yang dirasakan Prof. ketika menulis tafsir Al-Misbah? Kemudian pertanyaan kedua, setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Nah, pertanyaannya ialah apakah ada tantangan yang menurut Prof itu tersulit ketika menulis tafsir Al-Misbah sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tampaknya akan dijawab lagi Gus Baha. Gus Ba, ini pertanyaan pertama surat An-Nisa lagi Gus Ba katanya. Ini terkait dengan tadi kalau enggak bisa adil ya satu saja. Nah, dan enggak bisa hadir katanya gitu ya. Monggo Gus, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim tadi kata ketua badan wakaf, dicoba aja kalau berani nanti. Nanti kan tahu rasa piring terbang. Begini, hampir semua mufasir sepakat. Mungkin Anda yang kuliahnya enggak pernah belajar itu. Itu
Itu di semua tafsir ada itu. Jadi kalau melul kolbi atau fi'lul kolbi itu tidak bisa dikendalikan. Kamu tidak mungkin kan lebih mencintai yang 70 ketimbang yang 17 kan. Secara jibilah watak kemanusiaan itu kan pasti mencintai yang lebih cantik, lebih muda, lebih loyal. Dan lebih belum tahu app kamu. Jadi fala tamilu kullal maili itu fi'lul kolbi. Nah, yang wa in khiftum alla ta'dilu atau fa in khiftum alla ta'dilu itu amru ilzam. Jadi hukum itu menjadi enggak masalah kalau kamu istri satu karena kamu takut tidak adil. Meskipun ya tetap saja enggak adil masalah fi'lul qalbi. Kayak kita lah, kita kan secara ilzam Nabi wajibkan mencintai semua orang Islam. Tapi yang berbaik ke kita, yang sering ngasih uang kita, jasa kita, manfaat ke kita, tentu ya kena kaidah fi'lul qalbi al-insan abdul ihsan. Masa yang menjadikan kita misalnya pegawai UII, yaitu orang tua kita, mendidik kita sampai kita jadi orang pinter, jadi pegawai UII, sama dengan orang Islam yang lain. Jadi secara hukum kita wajib ihsan sama semua orang. Tapi nanti fi'lul qalbi ya kena kaidah al-insan abdul ihsan. Ya sama lah, semua partai politik, partai Indonesia yang dipilih yang begitu nggak tahu saya terus tanya. Yang kamu cocok kok, kamu kok seudon betul. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Jadi fala tamilu kullal maili itu hukum, tapi fi'lu kita adalah pasti ada apa kamu walan tastati wa ta'dilu bainan nisa wal harastum. Itu fi'lul qalbi. Jadi ada hukum, ada fi'lul qalbi. Itu biasa di ilmu tafsir. Ya, Zaki ya. Ya, belajar lagi ya, jangan tanya dulu, belajar. Ya, sabar. Baik ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apa ada kejadian luar biasa dan tantangan ketika mengerjakan tafsir Al-Misbah. Prof. Quraish, ya. Saya yakin bahwa semua yang tulus ingin mempelajari Al-Quran pasti dipermudah oleh Tuhan, pasti. Itu kalau kita baca firman-Nya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kata Imam Al-Biqai menarik bahwa kata mudzakir pada mulanya mutazakir, kemudian taknya dihapus menjadi muzakir, kemudian titiknya dihapus membacakan mudzakir untuk mengisyaratkan, nah ini untuk mengisyaratkan bahwa upaya walau sedikit selama dibarengi dengan ketulusan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan akan mempermudah yang bersangkutan. Ya. Jadi yang penting itu Anda mau. Tidak harus bersungguh-sungguh sehingga habis semua tenaga untuk itu. Tuhan permudah. Dalam konteks mempermudah ini, itu banyak sekali cara. Sebahagian di antaranya tidak dapat dijelaskan depan umum. Itu, ya. Itu pesan ulama-ulama, ya kan? Jangan ceritakan itu. Nah, jadi saya hanya bisa berkata siapapun, termasuk saya, termasuk nanti tim yang dibentuk oleh UII untuk merespon itu, pasti dapat kemudahan. Yang penting tulus, nah, kemudahannya macam-macam. Tadi saya sudah singgung, salah satu kemudahan itu yang kita lihat pada Kiai Bisri. Ya, jadi ada, itu ada. Jangan pernah menduga tidak ada. Nah, hanya saya tidak berani menceritakan. Oke. Okay. Ya kan? Kan begitu ya Gus Bahaya, enggak boleh ya. Ada nah, ini Pak Gus Bahaya yang lebih tahu. Jadi neruskan istilah asror, kalau tradisi ulama itu
Innalillahi asroron la ya'rifu al-anbiya wa innalil anbiya asroron la ya'rifu al-ulama wa innalil ulama asroron la ya'rifu al-awam. Jadi pada level beragama itu pasti ada asror. Asror itu hubungan-hubungan privat yang enggak diketahui kecuali oleh pelakunya. Dan itu kalau orang-orang sudah makomnya wali itu sampai guyonannya gini, wali, saya makan sama kamu wiridan itu masih wali saya pas makan. Nah, kenapa begitu? Ternyata kamu pas wiridan itu hanya melibatkan Tuhan saja. Kamu punya utang, terus Tuhan disuruh nyaur. Kamu cinta cewek, terus Tuhan kamu libatkan, tolong Gusti kabulkan. Jadi sebenarnya Anda tidak ingat Allah, ingat hajat Anda dan Allah Anda Allah libatkan. Itu buat wiridan sampai mati enggak jadi wali karena sebetulnya enggak ingat Allah, ingat masalahnya kemudian Allah dilibatkan. Sementara kiai-kiai yang makan terus semalaman makan itu nyon sewu, beliau juga manusia punya nafsu. Daripada nafsunya itu kobihah jelek atau maksiat, dia melawan dengan mubah. Dia nyifati, wah sate ini enak, mie ayam ini enak, supaya enggak nyifati perempuan yang haram. Itu enggak gampang, lah itu asror. Terpaksa saya bocorkan karena disuruh fakultas itu termasuk asror. Jadi ternyata nyifati, oh ini mie ini enak, sate ini enak, hanya melawan supaya saya enggak nyifati perempuan yang enggak halal. Dengan begitu tahu-tahu pagi, tahu-tahu tempat maksiat ya sudah tidak ada, dia selamat. Dan itu ilmunya ulama, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haram. Tidak ada mubah yang dilakukan kecuali meninggalkan haram. Wah itu asror. Ini saya bocorkan spesial untuk UI. Mungkin Pak Kresa sudah makan sedikit aja yang asror. Jadi itu memang pesan itu. Saya kira semua orang yang belajar walau sedikit dari ilmu tasawuf kan ada itu ya. Ini akan dijelaskan oleh Pak Rektor lebih jauh. Susah jadi moderatornya ini. Karena asrar tadi sesuatu yang privat. Wawadi dalam artian yang positif. Jadi rahasia-rahasia yang tidak mudah untuk diungkapkan di ruang publik. Kira-kira seperti itu. Ibu Bapak, kita sudah 1,5 jam lebih. Tidak kerasa, Nje? Sama. Karena kita menikmati kajian, mendapatkan banyak masukan dan perspektif baru, pengayaan diri, inspirasi. Dan tradisi pondok, tidak ada yang nama moderator itu membuat kesimpulan. Nah, sehingga ini juga tidak ada kesimpulan. Silakan disimpulkan masing-masing dengan rasa bahagia dan kita pungkasi sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Rektor Universitas Islam Indonesia dan juga kami aturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Quraish Shihab LC/MA dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Bahuddin Nurbaha yang telah memberikan insight dan juga berderma ilmu bagi kita semua yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita kedepannya. Ibu Bapak yang kami hormati, segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian acara ngaji bareng Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab LC/MA dan juga Kiai Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim dengan tema meneladani hasanah tafsir Al-Qur'an di Indonesia telah selesai. Kami mengaturkan terima kasih kepada segenap tamu undangan dan ibu bapak jamaah yang telah bergabung membersamai kita semuanya dari pagi hingga siang hari ini. Untuk itu saraya membacakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami informasikan kepada segenap ibu bapak hadirin yang berbahagia. Sebelum meninggalkan ke ruangan dan menuju ke aktivitas berikutnya, pastikan semua perlengkapan yang dibawa tidak ada yang tertinggal atau
Islam.